Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita kembali lagi di pelajaran kelas 5 SD yaitu al-qiraah. Al-qiraah artinya adalah bacaan. Ya, di contoh pertama ada lingkaran kecil, sedang dan besar. Lingkaran yang kecil itu adalah shogir, artinya kecil. Kabir artinya adalah besar. Sedangkan akbar menggunakan akbar artinya adalah lebih besar. Ya, jadi di dalam bahasa Arab kalau lebih ya biasanya digunakan akbar. Jadi dengan fathah dan huruf pertama dari kata itu ada disukunkan. Jadi akbar, lebih besar. Kita akan belajar penyebutan bahasa Arab yang kecil, sedang, dan besar. Kemudian contoh kedua ada lingkaran besar, sedang, dan kecil. Yang besar ya itu bahasa Arabnya adalah kabirun. Sedangkan yang sedang adalah sogirun ya. Jadi ada besar, ada kecil, sogirun, ada yang sangat kecil ya, yaitu asgor. Sama seperti halnya kuat. Kalau kuat bahasa Arabnya adalah qawi. Tapi kalau lebih kuat atau paling kuat adalah aqwa. Kecil shogir, lebih kecil asgor. Seperti itu. Langsung aja kita lihat contoh yang ketiga ya. Ada gambar anak laki-laki menggunakan baju merah. Ya, itu adalah al-walad. Anak laki-laki. Sedangkan yang pakai baju biru adalah sobi atau bayi atau balita. Kemudian yang di bawah ada rojul, artinya adalah seorang laki-laki dewasa. Lihat penjelasan di samping ya, bagaimana cara membedakan antara yang besar, yang kecil dan paling kecil. Sobiyu sogirun, seorang bayi atau balita kecil. Wal waladu kabirun, dan seorang laki-laki besar. Warrajulu kabirun ayubon, dan seorang laki-laki dewasa. Kabirun ayubon, besar juga. Arrajulu akbar minan waladi wassobi, ya, seorang laki-laki dewasa lebih besar. Jadi akbarnya artinya lebih besar. Minal waladi wassobi, dari seorang anak laki-laki dan bayi atau balita. Kemudian kita lihat contoh keempat, yaitu ada gambar gunung. Bahasa Arabnya adalah Jabalun, gunung. Kita lihat penjelasannya. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Wal-madrasatu kabiratun, dan madrasah juga besar. Ya, jadi kalau penyebutannya menggunakan tamar butoh, maka kabiratun menjadi tamar butoh juga, karena dia adalah muannas. Kemudian balil jabalu akbar, ya, akan tetapi ya gunung itu lebih besar. Minal baiti wal madrasati, dari rumah dan sekolah.